Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Guru In Game, channel sederhana apa adanya. Yo pecah itulah. Salam dari Wong Kito Galop. Kali ini Pak Guru main lagi leluhurnya super sos, yaitu Among Us. Ini Pak Guru mau sabotase listrik tapi belum bisa. Apakah harus kita sabotase yang lain dulu? Wih, tiba-tiba ada yang meninggal dunia nih. Cepet juga nih temanku. Ini Pak Guru berperan sebagai impostor. Cuma ini Pak Guru tidak bisa ngetik di sini. Pak Guru hanya bisa ngecek-ngecek seperti inilah. Cuma Pak Guru tidak bisa ngetik. Oke, kita lihat. Wih, sudah jemput semua. Pak Guru skip aja. Oke, temanku ini curiga nih warna kuning. Dua suara untuk si kuning. Gak apa-apa lah, yang penting Pak Guru masih aman ya. Oke, lanjut. Tidak ada yang kelempar karena tadi yang skip ada 3 orang. 2 impostor masih tersisa. Let's go. Nama Pak Guru di sini Ahmus. Namanya Ahmus. Ini Pak Guru sabotase lampu gelap-gelap kalian ya. Guru cari mangsa dulu nih. Pak Guru cari mangsa dulu. Tuh ada merah nih. Ada merah dari admin. Oh, udah selesai nih lampu. Pak Guru lanjut lagi pura-pura isi bensin Pak Guru ya. Pak Guru tutup-tutup dulu, sabotase dulu pintu-pintu nih biar kalian susah nih mandir-mandir nih. Oke, itu ada 1 orang di sana. Pak Guru jalan dulu nih. Masih cooldown soalnya. Cooldown kecil Pak Guru masih berapa tuh? 4 detik. Kita ikutin si orang ini aja lah. Cari tempat sepi nanti kita bacok di mana kah? Sini aja lah ya, mati kau. Pak Guru jahat kali ini. Ini Pak Guru mikir dulu ya masuk pennya karena Pak Guru masih bingung tombol-tombolnya. Oke, Pak Guru pura-pura jadi orang baik. Mau benerkan oksigen dulu ya. Nih rame nih. Ini ada biru nih. Biru, wih rame ya. Kita pindah di situ. Terlalu rame orangnya. Kita pindah ke bawah. Ini sisa 3 detik menang gak? 2 detik 1. Oh, sempet ya. Ijo tua yang menyelamatkan kapal ini dari meledak nih. Pak Guru, wah ini merah nih. Merah ini Pak Guru merah. Itu teman kemasuk PNK. Oke, Pak Guru mau kill merah. Pak Guru mau kill merah nih. Pak Guru udah siap-siap. Astagfirullahaladzim. Kuning duluan gercep juga. Kau kuning ya. Ya bisa lihat orang sendiri. Wah itu ada biru. Waduh, baru Pak Guru mau ngejar biru. Oke, kita emergency lagi. Kita lihat. Oke, Pak Guru bisanya cuma sekedar mencet-mencet seperti ini. Oke, di admin kita tanya gitu kan. Tuh temanku ketahuan nih. Namanya siapa namanya ini? Skipet, Spikipet gitu ya namanya. Namanya ya benar Spikipet. Oke, temanku sudah dicurigai membunuh merah ya. Jadi Pak Guru ikut juga ngevote itu si kuning. Maaf kawan, bukannya Pak Guru tidak loyalitas, kita bukan tidak friend, bukan begitu ya. Daripada Pak Guru tidak ngevote Anda, kamu gitu ya, nanti Pak Guru juga dicurigai. Jadi biarkan kau lempar tenang-tenang di sana ya. Ini Pak Guru mau sabotase dulu nih. Waduh, ternyata si speaky pad-nya itu sabotase listrik. Pak Guru benerin dulu listrik. Kenapa Pak Guru belum bisa ngekill ini? Pak Guru kenapa Pak Guru belum bisa ngekill? Itu lihat cooldownnya masih panjang, masih 21 detik. Jadi Pak Guru harus sabar menyelesaikan cooldown dulu baru bisa ngekill. Nah ini ada si hijau tua. Pak Guru ikutin aja lah hijau tua nih karena Pak Guru harus menyelesaikan cooldown ya. Sayang kalau cooldown selesai tidak bisa ngekill. Aduh, dia curiga nih Pak Guru pura-pura ngetak. Wih, ngapain kau ijo di situ? Ngintip-ngintip saya ya. Pak Guru kejar kau ya. Allahu Akbar, Pak Guru mau ngekill malah kepencet tombol. Pak Guru kill. Mayatnya begitu ya. Pak Guru mau pencet tombol kill malah kepencet tombol buka. Ya Pak Guru sabotase reaktor dulu. Bawa ini impostor magang Pak Guru. Pak Guru mau benerin reaktor dulu nih. Terus
sisa berapa belas detik lagi, 14 detik kan. Mana nih orang? Kok belum datang ya? Apa undangannya belum disampaikan? Oh ini ada si biru tua. Oke, Pak Guru, pencet yang atas, kau yang bawah. Oke. Ternyata ternyata Pak Guru menang karena tidak ada orang yang membenarkan sabotase reaktor. Oke, mungkin itu saja gameplay kita kali ini. Sampai jumpa di gameplay berikutnya. Assalamualaikum.